Untuk perkongsian segmen kita seterusnya ini adalah penerusan kepada inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak Kraftangan Malaysia bersempena dengan Hari Kraftangan yang telah pun berlangsung pada awal tahun lalu dan juga penerusan bagi terus menyokong dan juga membantu usahawan-usahawan kraft bagi menjana pendapatan dan juga merancakkan industri kraft dinamakan sebagai satu inisiatif iaitu E-Craft Bazaar, inisiatif membantu usahawan kraft. Jadi untuk bercakap lebih lanjut berkenaan E-Craft Bazaar ini bersama dengan kami hari ini di studio iaitu Encik Ibrahim bin Ismail selaku Ketua Pengarah Kraftangan Malaysia. Apa khabar Encik Ibrahim, sihat ya? Alhamdulillah. Okey, jom kita cerita sikit berkenaan dengan program E-Craft ini. Kami difahamkan ini amat membantu peniaga terutamanya. Yeah. Itulah objektif utamanya. Jadi sikit pengenalan juga mukadimah pada Encik Ibrahim sendiri. Okey, terima kasih RTM kerana memanggil kami untuk memberi penerangan berkenaan dengan satu inisiatif di bawah MOTEX. Kita sebagai agensi pelaksana Perbadanan Kemudian Kraftangan Malaysia. Jadi inisiatif ini memang kita buat secara orang kata tiba-tiba kan, kerana berlakunya satu keadaan yang begini di mana semua pergerakan agak terhad. Jadi pihak Yang Amat Menteri MOTEC dengan pengurusan tertinggi telah memanggil kita untuk memikirkan apakah caranya untuk kita bergerak di dalam keadaan yang begini di mana usahawan tak boleh bergerak dan kita pun agak terhad pergerakannya, ya. Jadi macam mana kita nak reach out kita punya buyers, especially pembeli-pembeli di luar. Kalau kita tak boleh mengadakan pameran, kita dulu dah hadirkan akar kebangsaan sambutannya enggak bagus, ya. Jadi dengan dalam masa yang begitu pantas, dalam masa rasa the first yang kita kena PKP itu, so kita dipanggil untuk menyediakan satu platform. Apakah yang kita rasa kita boleh membantu usahawan yang agak terjejas pendapatan mereka kerana kedai-kedai terpaksa ditutup. Pejabat-pejabat kerajaan, pejabat-pejabat kami, kedai kompleks-kompleks Kuala Lumpur, Langkawi, semua ditutup. So platform itu dah physically dah tak ada. So bila Yang Amat Menteri panggil, nanti kita di pihak Kraftangan berbincang. So kita merasakan the best platform yang ada sekarang ini adalah media sosial. Bila semua orang stay at home, dia orang ada masa untuk menengok Facebook, WhatsApp. Jadi benda-benda ni yang jadi sebagai kita punya contact point. So di Kraftangan kita ada, kita ada database usahawan kita, satu Malaysia kita ada. Jadi kita buat research, kita tengok berapa ramai usahawan yang ada FB, Facebook. Jadi kita tengok ramai yang ada tapi dia bergerak secara bersendirian. So kami berpandangan adalah lebih baik kita ada satu grup FB untuk kita kumpulkan semua usahawan-usahawan yang ada di FB ini yang berniaga secara online supaya senang orang nak mencari. Macam satu center. Jadi, I think jadi agensi lain pun, dia pun sudah buat macam nak buat yang apa, bazar Ramadan, dia mengumpulkan supaya satu platform supaya senang orang cari. So kami beranggapan kita ada satu grup FB yang kita gabung dengan semua FB-FB usahawan yang lain. Kalau dulu mungkin dia ada 1,000 follower, dia ada 1,000, 2,000, 3,000. Kalau kita grupkan, dalam dia kita dalam 700 lebih usahawan yang bergerak secara online dan follower mereka lebih kurang dalam 2.3 juta. So saya kata sangat besar sebenarnya. So Kraftangan mengambil inisiatif untuk buka satu grup FB yang kita namakan E-Craft Bazaar. Jadi kita buat launching pada 8 April. Dalam masa 2 hari kita tengok dia punya, kita grup ni adalah private, ya, kita buka, tidak buka public. So kita ada members. So dalam masa 2 hari je kita punya members dah masuk kat 2,000. So kita terus beritahu kepada pihak pengurusan MOTEC, kepada Yang Amat Menteri. So Yang Amat Menteri sendiri pun buat posting dalam FB dia berkenaan dengan E-Craft Bazaar. Then the numbers increase very fast lah. Cepat naik meningkatnya sampai 5,000. So sehingga hari ini walaupun tak sampai sebulan, kita ada dalam 8,000 lebih yang dah jadi members. Okay. Tapi yang menunggu di luar tu untuk diorang accept pula kita dah approve dalam 10,000 lagi. So kalau this member ni dia accept dia yang kerja, dia dah mohon, kita dah approve, tunggu dia orang accept, dia kita mungkin kita ada dalam 18,000. Yang okay. Itu yang members. Jadi kita hendak benda ni biar dia sebagai satu eksklusif, kita tak open to public lah. Jadi kita tapis sebenarnya siapa jadi members tu, kami buat tapisan-tapisan supaya eksklusif benda ni dia tak hendaklah macam yang benda-benda lain masuk di dalam katanya grup FB ni. Dia khusus untuk kita menggabungkan adalah penjual-penjual craft dan juga pembeli dan pencipta kraf. Ah, itu dia orang ni yang akan, maknanya selama ni orang mungkin tak tahu kraf ni kat Sarawak ada apa, kat Sarawak ada apa. So dengan adanya E-Craft Bazaar ni, satu center di mana bila dia masuk,
dia boleh jumpa semua orang dalam komuniti ini. Ha, ini kita ada satu komuniti grup FB, pembuat-pembuat kraft Malaysia. Kita jangkakan mungkin usahawan akan meningkat sampai 1,000-1,500 di dalam kita punya grup FB ini. Okey. Seperti mana yang diceritakan oleh Tuan Ibrahim tadi, itu adalah melibatkan pengusaha-pengusaha kraft, kita kata peminat-peminat kraft dan juga pembeli-pembeli kraft. Makanya dengan adanya e-craft bazar ini, dapat memastikan keaslian produk kraft itu terjaga dan juga terjamin, serta kualitinya juga turut terjamin. Jadi adakah itu antara juga objektif yang ingin dicapai oleh kraftangan Malaysia bagi memastikan agar produk kraft itu sentiasa mendapat kita kata dan juga dijamin kualiti? Ya, kalau e-craft bazar ni, biasa kita jadikan private, ya, kita nak kontrol. Kita tak nak macam orang menjual kraft-kraft lain di dalam tu. Kita nak kraft Malaysia, manfaat dia kepada usahawan kita lah, usahawan kraft Malaysia. Kita nak orang buat manfaat negara lain yang masuk dalam kita punya platform. Jadi kita nak secure benda ni dan supaya pembeli pun rasa dia selamat. Bila grup ni di own by government, kita kerajaan, mana kita pastikan benda tu semua selamat lah, tak ada penipuan. Jadi orang boleh refer kalau ada masalah dalam grup tu nanti, pembeli tu dia ada masalah, dia boleh refer pada kita lah sebagai admin. Kita admin, kita bertanggungjawab untuk menjaga, kita punya usahawan-usahawan pun bertanggungjawab pada kita. Ada satu platform yang agak saya rasa secure in term of dia punya orang kata produk yang dia tu untuk original asli Malaysian craft. Jadi kalau macam pembeli-pembeli yang tak pernah tahu pasal craft, contoh dia tak tahu macam mana songket ni kan, nak tahu songket ni asli tak asli. Bukan saya, macam saya baca komen-komen ada yang nak tanya pasal kenapa batik ini mahal, dia kata. Jadi kita bila dapat soalan macam tu sebagai admin, kita jawab, kita bagi satu penerangan batik blok ni macam mana, batik canting macam mana, supaya orang di luar faham, oh patutlah batik ini harga dia begini. Kita bagi satu platform tu juga dia menjadikan sebagai satu information, education kepada pengguna. Dan awareness pada pengguna juga. Macam orang tak tahu macam mana songket luar. Contohnya songket India, kenapa songket Terengganu macam ni, kenapa songket ni, songket lima ni mahal. Jadi di sinilah kraftangan ada peluang untuk menerangkan tentang sesuatu kraft tu kepada masyarakat. Jadi bila komen daripada members tu, kita terus ambil. Jadikan satu kita ni, oh orang ni tak faham lagi ya kena ni. Jadi kita terus membagi informasi-informasi berkenaan dengan kraft. Jadi kita ada platform untuk educate supaya mereka faham dan dia appreciate benda tu. Dan dia kata, oh patutlah songket Terengganu ni harga dia begini, patutlah batik ni harga dia begini. Jadi orang kata, dah ada orang tanya kan, kenapa batik you ni mahal, kenapa batik orang ni macam ni murah. Jadi kita tak salahkan dia, cuma kita memberi maklumat. Jadi pastikan kita sebagai admin perbadanan, jadi platform ni dia bukan sahaja untuk jual. Yang penting pada saya adalah platform ni untuk create awareness dan memberi maklumat kepada pengguna-pengguna yang ada dalam tu. Contohnya dia macam, dia tak pernah tahu pun, oh yang ini daripada Sarawak contohnya dia kan. Oh anyaman ni daripada Sabah, ini Terengganu. Anyaman pun berbeza-beza ikut negeri masing-masing. Jadi batik pun berbeza, batik Sarawak lain, Sabah lain, Terengganu lain. Nah, dia satu platform yang orang boleh masuk dan mengenali kita punya kraft Malaysia. Setakat ini jenis-jenis kraft yang sudah pun terjual menerusi e-craft bazar ini, mungkin dia definite lah. Dia apa-apa pun, kalau kita bagi promosi yang mana kita buat secara fizikal konvensional pun, tekstil yang number one lah. Mesti batik, you know. Itu ada one, memang ada. Tapi produk-produk lain macam nak raya ni, orang cari songkok, capal, butang baju Melayu yang berkaitan memang ada lah. Dan produk-produk macam peminat-peminat, dia ada peminat tau. Kalau macam parang, parang ni ada orang suka. Ada orang kadang masuk beli parang. Kita kata, apa nak parang? Tapi pengusaha-pengusaha parang satu Malaysia ni memang dia punya sangat tinggi. Pengusaha parang, seramik. Kita kata semua produk ada permintaan dia. Pasti kita ramai pengguna kan. So the good thing about this platform ni, kalau you tengok, kalau you pergi satu di kerajaan kebangsaan, for example, dia pergi tengok batik, dia tengok banyak batik, saya tak nampak. Tapi kita masuk dalam FB ni, dia akan post 5 design aja. Very focused. So tengok 5 design, maksudnya dia post lagi 5 design, 5 design. So lebih customer lebih dapat satu pendedahan yang lebih cantik lah. Maksudnya kita tengok, cantik design ni, cara digayakan, dia boleh pakaikan model, dan dia buat live. Masa live tu sangat bagus lah. Ada yang buat live, cara pembuatan kraft, buat tekat, buat apa batik, you know, ukiran. Boleh nampak seni dia. Dan orang boleh berinteraksi, orang boleh tanya. Kadang-kadang saya pun masuk jugalah, saya tengok, saya tanyalah macam mana. Ada orang jawab, terima kasih. Jadi orang lebih rapat, hati dia lebih rapat kepada pembuat kraft. Radiannya kalau dulu you nak kena beli, you beli tak tahu siapa pembuat dia. Sekarang you tahu, oh ni pakcik ni. Jadi produce yang tak ada FB ya, di peringkat negeri contohnya, kita ada FB kraftangan punya negeri.
So kita akan ambil produk mereka, letakkan di dalam FB Craft. Kita mewakili mereka. Kita bagi nombor telefon dalam itu. Contoh satu pakcik itu, dia duduk dengan dia, dia buat tembaga. Dia tak jarang pergi promosi. Dia pun tak ada FB. Jadi kita kedatangan, ambil produk dia, buat photoshoot semua, bagi maklumat, bagi harga. Kita ambil order tempat apa, tapi kita salurkan pada pakcik itu. Itu cara kita membantu usahawan-usahawan yang tidak ada FB. Di Sabah, di Sarawak, kawasan-kawasan pedalaman. Tapi kita tahu produk dia cantik. Itu peranan perbadanan punya FB, bantu pasarkan melalui kita punya FB. Itu cara dia. Juga dikabarkan ada satu aplikasi mobile apps yang dinamakan sebagai Craft on the Go. Mungkin Tuan Ibrahim boleh ceritakan? Craft on the Go ni kita dah rancang lama. Ini punya satu inisiatif kita untuk membawa pengguna lebih dekat dengan kita punya pengusaha-pengusaha. Contohnya kalau kita pergi melancong di Langkawi. Di Langkawi kalau kita ada, selalunya kita ada package lah. Pergi apa yang pergi pulau-pulau, you know, pergi sini, pergi tengok naik kabel car. Maksudnya ada ample time. Jadi tengok kita nak beli apa ada kat Langkawi ni, craft apa yang ada. So melalui aplikasi Craft on the Go ni, bila you download, you boleh tengok, you klik kat Langkawi. So you tengok ada senarai-senarai usahawan yang di situ. Dan dari usahawan tu you boleh klik lagi, dia akan keluarkan gambar produk, bengkel dia dekat mana, alamat, dan you boleh pakai Google Map, you boleh pergi ke tempat tu dan you boleh tengok sendiri bagaimanakah pembuatan craft tu berlangsung. Jadi di sini kita Craft on the Go ni, kita sekarang ni dia boleh gunakan Android dan boleh download. Cuma yang untuk iPhone belum lagi lah, kita dalam proses permohonan untuk kita letakkan di App Store dia. Jadi secara percuma, sekarang ini secara percuma lah. Jadi kalau you melancong di Sabah, pergi Sarawak kan, you mana-mana, you duduk, you masuk Craft on the Go ni, kat Kota Kinabalu ke, atau you pergi di Kudat, atau you pergi di mana-mana tempat. Mungkin tempat tu pendalaman, tapi kalau you klik, ada rupanya di situ orang craft. Ada bengkel. Mungkin pengguna pelancong suka nak tengok di bengkel lah. So you can go lah. Itu dia punya matlamat ni supaya dia punya reach tu untuk usahawan craft ni, dia tak ada border. Mana kalau orang pelancong datang luar negara, dalam negara pun, di mana dia pergi, dia boleh sampai ke bengkel kita, usahawan kita. Dia boleh beli di situ. Kalau kita melancong luar negara pun, kita lebih suka pergi di kilang-kilang, kalau di Victoria, Jepun, macam tu juga lah, dia akan bawa ke sama dalam. Ini dia punya master craftsman. So kita punya master craftsman pun semua ada dalam ni. Contoh dia pergi Terengganu nak jumpa satu usahawan, katakan apa, Wan Manang Songkit terkenal. Tapi dia tak tahu kat mana dia duduk. Jadi Craft on the Go, you cakap, Wan Manang, oh, area sini. Maka you ambil kereta, pergilah sekejap. Tengok Wan Manang, macam mana dia, galeri dia. Dia pergi Perak, dia nak jumpa ada guru buat tekat. Selama ni macam orang nak cari, nak tanya, tak jumpa lah. Nak telefon pun alamat saja. Jadi dia hadir, dia punya Google Maps. Google Maps dia, dia direct you ke bengkel usahawan tu sendiri. So sekarang ni kita hadir dalam 800 lah usahawan. Kita nak increase sampai 1,000 ataupun 2,000 usahawan di dalam kita punya Craft on the Go. So everywhere you go, dia pergi bercuti di Sabah, Sarawak, Penang, whatever. You just tengok Penang, dekat mana usahawan tu, klik, dia akan send you to the place. Satu aplikasi yang baik sebenarnya untuk peminat craft terutamanya. Jadi untuk terakhir sekali, mungkin Cik Bain boleh sekali lagi war-warkan secara ringkas berkenaan dengan e-craft bazar. Craft Bazaar ni kita, saya tengok numbers dia makin meningkat. Kita agak akan terus meningkat. Dan kita menggalakkan semua usahawan craft terus memasuki Craft Bazaar. Kerana masih ada lagi sentimen mengatakan, diorang takut. Dia orang tu harga saya macam mana kan. Saya kata, okey lah. Niaga you, mereka dekat adik-adik bangsa pun untuk harga you juga. Why worry kan? Benda ini sama saja. Jadi kita mengharapkan lebih ramai lagi menyertai kita punya Craft Bazaar. Kerana kita dalam platform menjadikan satu lagi e-marketplace untuk craft ni dalam proses, mungkin kita akan laksanakan dalam, melancarkan dalam bulan 8 untuk e-marketplace tu. Jadi dia punya orang kata teaser lah, dah ada orang. So kita akan bawa dalam masuk e-marketplace. Yang akan kita buat secara online, lebih besar dia punya platform, dia lebih ramai dia punya buyers nanti, internationally juga. So Craft Bazaar ni kita ada perancangan untuk promote benda ni. Dan jangan bimbang, kita tak nak dia macam tengah jalan kita sejuk. So kita akan berterusan mempromote, dan ada program-program kita, ada influencer, ada artis agak influencer kita, Datuk Rashamno dengan Dafi, untuk membantu kita. Mereka ni ada membuat CSR sahaja sebenarnya, untuk bantu usahawan-usahawan kita dalam memasarkan produk. So
pembeli-pembeli di sana di luar pun kalau kita dah invite tu boleh accept dan you can browse dalam kita punya Ikraf Bazaar. Okey, jangan lupa nama grupnya Ikraf Bazaar. Terima kasih bersama kami hari ini untuk berkongsi berkenaan inisiatif yang diambil untuk membantu peniaga kraf menjual produk kraftangan mereka. Okey, terima kasih kepada Encik Ibrahim bin Ismail, Ketua Pengarah Kraftangan Malaysia. Juga nak dikongsikan di Facebook Kraftangan Malaysia, anda juga boleh mendapatkan maklumat berkenaan pertandingan-pertandingan yang turut dianjurkan oleh Kraftangan Malaysia bersempena tempoh PKPB ini, antara lain DIY Craft Video, Craft di Hati Treasure Hunt dan sebagainya. Anda boleh dapatkan maklumat lanjut di laman Facebook Kraftangan Malaysia. Baik, Syu.